Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Selasa 28 November 2023. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Malaysia Thailand terus komited perkukuh kerjasama dua hala demi manfaat kedua-dua negara. Komitmen dizahirkan menerusi pertemuan Perdana Menteri dengan rakan sejawatnya Srita Tavisan di Sarawak, Thailand. Perbincangan tertumpu empat perkara utama iaitu pelaburan, pelancongan, kawalan keselamatan serta pertanian dan keselamatan makanan. Perkara dibincangkan akan dimuktamadkan dalam tempoh dua minggu. He is committed to enhancing bilateral relations between the two countries. So it is up to us also to respond because I have not seen in the recent past such effective collaboration because of a clear political commitment to ensure that all decisions are speedily resolved. Jadi saya juga ada pengalaman dari dulu sampai sekarang, walaupun hubungan baik dua negara, kerjasama ada, tapi saya lihat sikap sahabat saya Perdana Menteri Setra ini sangat positif dan mau menyegerakan keputusan, dan kita beri deadline 2 minggu untuk kita beri respon dan semua keputusan. Datuk Sri Anwar Ibrahim ditemui selepas mengadakan lawatan ke Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS di Bukit Kayu Hitam Kedah. Beliau sebelum itu mengadakan lawatan di jajaran Jalan Baharu Kompleks Custom Immigration dan Quarantine CIQ Sadau sejurus selesai mengadakan pertemuan empat mata bersama Tavisin. Pertemuan antara lain menyentuh isu jalan raya yang menghubungkan ICQS dengan Sadau. Ia bagi memastikan lalu lintas di sempadan bergerak lebih pantas dan selesa untuk rakyat kedua-dua negara. Dalam pada itu, Malaysia akan menjadi fasilitator membantu kerajaan Thailand menyelesaikan konflik di selatan negara berkenaan, jelas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ia adalah tanggungjawab untuk bekerjasama supaya meredakan ketegangan itu. Beliau berkata Thailand juga turut menunjukkan kesediaan untuk menerima bantuan dari Malaysia. Dengan meminta jaminan yang selatan Siam yang makan agama mereka dan budaya dan juga taluk kepada peraturan dan undang-undang Thailand. Dan saya lihat ada kesediaan Perdana Menteri Thailand untuk secara sungguh-sungguh penyelesaian. Dan kita hanya akan menjadi fasilitator membantu yang diketuai oleh mantan Panglima Angkatan Tentera Tasri Zulkifli. Ini akan diteruskan. Kerajaan Thailand juga turut mengucapkan terima kasih kepada Malaysia kerana membantu membebaskan 20 rakyatnya yang ditahan pejuang Hamas. Perdana Menteri Setra juga mengucapkan terima kasih khas kepada kita kerana bantuan kita sedayanya untuk menyelamatkan tawanan orang Thai yang di bawah penguasaan Hamas atau terlibat dalam konflik Israel Gaza Palestin. Dan saya kata hanya kita cuba serahkan kemampuan kita tapi terus kebijaksanaan Hamas dan Mesir yang memberikan kepada mereka. 117 rakyat Malaysia serta dua warga Indonesia dan Hong Kong yang terkandas di Lakhang Myanmar akan dibawa pulang ke tanah air. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mendedahkan berdasarkan perancangan awal, kesemua mereka dijarat akan dibawa pulang Khamis ini. Mereka terkandas di Lakhang susulan pergolakan yang berlaku di wilayah itu. Kebanyakannya dipercayai mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Walaupun pihak Wisma Putra masuk yang dibuat oleh wakil kita di Myanmar sedang berusaha untuk memastikan supaya ke semua rakyat Malaysia 127 orang ini dapat kita keluarkan, dan kita sedang menunggu
arahan daripada pihak berkuasa Myanmar untuk memberikan kebenaran Tun Kula, dan sekarang ini mereka berada di satu tempat yang yang selamat bagi usaha-usaha mengeluarkan rakyat Malaysia kita di sana nanti. Selain kerjasama Myanmar, usaha membawa rakyat Malaysia keluar dari kawasan berkenaan turut memerlukan kerjasama pihak berkuasa China. Malaysia menzahirkan ucapan terima kasih kepada kedua-dua negara yang memberi kerjasama yang baik. Baik, saudara, dalam hari itu program subsidi bersasar melibatkan Road 95 bakal diperkenal pada separuh kedua 2024. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan mekanisme tersebut akan membantu mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan. Langkah tersebut juga selari misi meningkatkan ruang fiskal melalui perbelanjaan berkhemah selain mengurangkan keterisan. When we do roll out subsidy retargeting program, by the end of 2024, it will translate into a much better fiscal position for the country straight away. And if we are lucky, when this coincides with the upside of the global economy growth, and you know the benefit for the country in terms of investments, in terms of the outlook and interest in this country will double up. Beliau berkata demikian pada persidangan tinjauan ekonomi di Ibu Negara. Proses undi awal bagi P040 Kemamat melibatkan pasangan tentera hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Atikah Mahta di Balai Polis Kijal Kemamat. Baik Nurul, bagi P040 Kemaman hari ini merupakan hari pengundian awal bagi kawasan parlimen ini, dan lokasi saya sekarang di Balai Polis Kijal dan bagi memberi sedikit gambaran kepada anda proses pengundian hari ini. Baik, pagi proses hari ini hanya melibatkan 3 orang pasangan Angkatan Tentera Malaysia ATM, anggota dan pegawai tentera Angkatan Tentera Malaysia ATM, manakala selebihnya iaitu 387 melibatkan anggota pegawai polis dari Malaysia ada pasangan, dan 3 orang anggota tentera ATM telah pun selesai membuat mengundi secara pos Jumaat lalu. Proses hari ini juga akan melibatkan ejen daripada proses hari ini juga akan turut diperhatikan oleh ejen calon serta pemerhati pilihan raya SPR. Saya difahamkan proses ini akan bermula tepat pukul 8 pagi dan dijangka berakhir pukul 12:30 hari nanti. Apapun, kita masih menunggu kehadiran 3 orang pasangan tentera yang akan melunaskan tanggung jawab mereka sebagai pengundi. Hanya satu saluran dibuka di Balai Polis Kijal ini. Terdahulu pihak polis dan tentera telah menukar keedah mengundi secara pos, keedah mengundi awal kepada mengundi secara pos bagi memberi tumpuan penuh kepada urusan musim banjir. Saya kira setakat ini saja yang dapat saya berikan perkembangan daripada Balai Polis Kijal. Terus bersama kami. Kita kembali kepada Nurul di Angkasa Polis. Silakan Nurul. Baik Atikah, terima kasih atas perincian itu. Ke perkembangan seterusnya, 58 klinik daif dikenal pasti KKM bagi tujuan penuaabaikan serta fasiliti kementerian di Terengganu. 54 daripadanya telah dibaiki dan dinaik taraf. 4 lagi dijangka siap selewatnya akhir tahun ini. Jumlah peruntukan RM8.9 juta. Tahun hadapan insya-Allah kita juga telah merancangkan untuk mempertingkatkan juga kualiti dan kemudahan dan infrastruktur fasiliti kesihatan di Terengganu ini melalui belanjawan tahun 2024. Kita akan insya-Allah menyediakan sebanyak RM175 juta untuk keseluruhan negeri Terengganu, dan ini mungkin akan melibatkan beberapa projek, termasuklah 9 projek baru dan juga 11 projek sambungan. Baik saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.